Petugas Satnarkoba Polres Tebing Tinggi berhasil menyita narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik transparan seberat 1,41 gram dan satu jarum suntik dari seorang ibu rumah tangga. Barang tersebut ditemukan petugas dari tersangka berinisial PT yang menyimpan sabu tersebut di sebuah kaleng tempat penyimpanan rokok. Penggerebekan tersebut sempat mendapat perhatian dari warga sekitar. Kasat Narkoba Polres Tebing Tinggi AKP Muhammad Yunus Tarigan menjelaskan, penangkapan tersangka PT berawal dari informasi masyarakat tentang adanya salah seorang pengedar jenis sabu di lokasi tersebut. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya adanya pelaku pengedar narkoba. Jadi dekat informasi tersebut kita melakukan penyelidikan, kemudian setelah kita yakin dengan informasi itu kita lakukan penangkapan, maka dapat kita tangkap satu orang wanita berinisial PT, dan dari tangan beliau kita dapatkan dua paket kecil sabu. Untuk sementara pasal yang kita kenakan adalah 114-112. Ancaman hukumannya 15 tahun. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata.